Hai teman-teman, kembali lagi di channel MENCIT channel. Oke, hari ini adalah hari Jumat ya. Hari Jumat pertama di awal tahun 2024. Ini kondisi kandang. Mencit dan juga kandang kelinci yang baru saya buat. Seperti mungkin penampakan ya teman-teman. Di video sebelumnya sudah pernah saya perlihatkan kondisi kandangnya. Ini peliharaan saya. Ini kelinci yang di video pertama. Ya, baru saya beli ya. Sekarang sudah mulai terbiasa hidup di kandang umbaran. Jadi, untuk kandang ini, modal yang saya gunakan ya cukup relatif murah ya. Karena hanya membeli bahan seadanya saja. Dan sisanya, kayak seng-seng bekas itu diambil dari bekas-bekas yang ada di sekitaran rumah saya. Begitupun juga kayu-kayunya. Jadi yang hanya terbeli yaitu paku dan juga bahan-bahan yang tidak ada seperti ram-ram dan juga baskom. Baskom yang digunakan untuk memelihara mencit ya. Ya, ini dia. Kelinci yang ada di kandang. Alhamdulillah sudah aktif kembali dan juga sehat. Ini indukannya. Indukannya ini sepertinya hamil ya. Sepertinya karena dari penampakan yang saya lihat, perutnya mulai membuncit. Tapi ini pengalaman pertama saya. Semoga saja memang hamil dan dapat beranak dengan bagus di sini. Di sekitaran sini memang saya sediakan juga untuk membuat lubang. Dan ternyata memang mereka sudah seminggu ini menggali lubang di sekitaran kandang ini. Jadi lubangnya ini pernah saya ukur ya. Kedalamannya sekitar 1 meter. Panjangnya bukan dalam ya. Panjangnya itu sekitar 1 meter. Dan mungkin sekarang ini akan bertambah terus. Dan saya perkirakan mungkin karena indukannya ini mau beranak ya. Jadi makanya mereka membuat lubang. Mungkin untuk persiapan lahiran nanti. Jadi kita tunggu saja ya. Semoga memang betul akan beranak. Karena ini pemahaman pertama saya. Semoga jika beranak nanti dapat berkembang lebih banyak lagi ya. Dan di sini saya menaruh kaca ya. Agar tanahnya itu tidak ambruk. Karena lubang yang digali itu cukup dalam. Oke teman-teman. Ini tadi ya. Terus di lantai dua. Di lantai dua itu tempat menaruh alat-alat saya. Seperti baskom. Untuk persiapan jika nanti. Mencit atau tikus. Dan juga kelinci nanti. Dapat berkembang dan baik dan banyak ya. Jadi sudah dipersiapkan memang. Sini ada ram-ram itu. Ini penampakan dari atas ya. Ya, seperti begitu. Jadi dinding yang saya gunakan itu terpal ya, teman-teman. Saya tidak menggunakan papan. Selain hemat biaya terpalnya juga. Itu dapat digunakan dari terpal yang bekas ya. Jadi tidak perlu banyak bahan sih. Seadanya saja. Namun jika nanti sudah berkembang besar, sudah populasi entitentik sudah banyak, bahkan kelinci juga sudah banyak insya Allah, teman-teman. Ini nanti akan di rehab lagi, pokoknya selalu di upgrade lah, karena kandang ini. Di sini, untuk mencitnya belum cukup 100% ya. Saya jarang hitung, tapi saya perkirakan belum cukup 100% ini. Begitupun
Untuk tikus net tikus-tikus. Tikus putih ini masih beberapa ekor saja, teman-teman. Doakan semoga dapat berkembang dengan cepat. Dan dapat menghasilkan pundi-pundi uang lah. Nah, ini yang kemarin saya dapati indukan mencit. Sepertinya lagi hamil ya, teman-teman. Kau dari penampakan fisiknya ya, kita dapat lihat ya. Jadi, dari bentukan perutnya saja kita bisa lihat, teman-teman. Itu, mencit ini memiliki perut yang cukup buncit ya. Ini perkiraan ini sudah hanus sekitar 2 mingguan, teman-teman. Jadi kita harus kontrol terus dan pisahkan dari koloni mereka ya. Agar nanti pada saat terjadi kelahiran, anaknya itu tidak diganggu oleh koloni-koloni yang lain, teman-teman yang lain dari kandang yang sama. Jadi kita pisahkan terus.